asap semakin kencang. Oh, saat ini masih berkobar kencang ya, yang bagian generator ini. Ya Bu, ya sudah terkendali ya. Sudah ya. Pasien sudah berevakuasi. Berapa jumlahnya di sini? Ada 50. Tadi ada di lantai 4 dan lantai 5. Semuanya sudah terevakuasi di Pasukan Garuda. Oh, semua sudah aman ya? Aman. Mental pasien aman juga, tidak terganggu ya? Kami tenangkan gitu. Semuanya berjalan dengan cepat. Tadi juga tim internal kami, kami sebut sebagai tim kopret lagi. Itu juga berjalan dengan semua berjalan. Bantuan dari damkar juga sangat cepat tadi ya. Jadi ada di titik. Indikasi anu sudah ketahuan. Kami masih menunggu polisi. Ya. Terus pasien semua sudah pindah ke sana. Itu kalau yang di sini yang dari tempat yang kebakar dengan kondisi apa pasiennya biar itu? Beliau lihat coba. Salah. Oh jauh ya. Oh ya, ini yang terbakar yang ini. Terus pasiennya di mana? Oh yang ini nggak tersentuh kan? Oh ada jaraknya ya. Oh ya ya. Alat-alat juga sudah kami selamatkan, walaupun tidak tersentuh, gitu, obat-obat juga. Bantuan dari Kopassus. Ya, bagus. Tadi kan itu bisa. Jadi ini teman-teman makasih. Ya, cepat tadi. Jarang-jarang keluar-jarang. Ya, ya, ya. Gak apa, gak apa. Yang apa? Jadi yang lain nggak usah, satu aja. Ya, akses pasiennya sebenarnya dari sini tadi, tapi pemadaman tadi dari samping. Oh, jadi ini gedung sendiri, gedung lama. Oh, gedung lama. Ini di sini. Nah, itu di sini. Oh, ya. Tadi masih sedang menangani pasien terakhir. Oh, iya, iya. Iya, iya. Ada berapa alat Bu sini? Satu. Hanya satu aja? Iya. Tapi memang ya karena desain MRA kan memang agak canggih. Iya, jadi tertutup beberapa lapis ya. Ya, syukurlah. Pasien terakhir tadi loh Pak, sedang ditangani, tiba-tiba ada kebakaran. Ya. Oh iya? Kebetulan pasien terakhir. Oh. Jadi sehari ini tadi ada 24 pasien MRA, 12 dikerjakan di sini, 12 di MRA yang satu. Nah itu kebetulan yang terakhir. Pasien yang ada di sini? Iya. Terus kejadian? Iya. Kejadian yang... Berarti drama dikit dong? Ada drama dikit dong? Udah selesai? Tak kira ada drama nih gitu, nggak ada. Oh ya, evakuasi dari petugas. Petugas, ya. Pasien sudah pergi ya? Iya, pasien dikeluarkan. Nanti kami sudah di unit kebakaran dari lapor sudah siap. Oh ya, iya. Ini gendeng tuh. Ya ini dari kaca itu kena semprot tuh Pak. Dengan kanan semprotan. Kena semprotan. Ya, ini dari mas dari atas lalu tembak ya. Iya. Keturun ya. Sinyal tembak atas tadi. Apa itu ada tabung helium dan sebagainya yang melengkung ini. Dan kesalahannya. Ini alat yang pertama kali digunakan oleh sekuriti tadi, Pak. Oh, iya. Apa yang pertama ya? Apa? Ini sekuriti brand. Ya. Ini sekuriti brand yang khusus. Begitu langsung cek habis. Bukan, begitu ada percikan dari staf kontak, security langsung ambil itu Pak, langsung disemprot ambulans. Akhirnya ambil lagi sudah enggak mampu, asapnya sudah enggak kuat. Oh iya. Karena itu ternyata dindingnya itu ada lapisan dulu. Iya, lapisan kayu. Untuk meredam. Ya karena untuk meredam. Oh iya. Ya. Oh ini untuk antri pasien. Iya, untuk pendaftaran. Pendaftaran. Di sini juga. Sungai ini ada sebelah sungai. Sungai yang ini sebelah.
Ini nggak kesentuh toh? Loh ini malah belum jadi lah. Ini akan kami perluas nanti untuk laboratorium. Oh. Tapi kalau kita akan perluasan untuk cangkok sumsum tulang, jadi ini nanti akan kami kemarin memang kami tidak diperpanjang karena akan kami redesain untuk laboratorium. Oh, pasien tidak terhubung sama sekali kan ya? Ini itu pasiennya ke sana ya? Ya. Cuman tadi kan asapnya kan ke sini. Masuk ya? Orang Rasinat. Di lantai berapa? Lantai 45. Oh, 45. Lantai 23 untuk onkologi anak, onkologi dewasa, rawat inap. Sekarang sini sudah kosong ya? Sudah kosong. Kosong. Kami evakuasi di Garuda. Lift semua sudah mati? Sudah mati. Oh, iya. Tadi juga aliran gas listrik di kejadian juga dimatikan semua. Oke, oke. Jadi relatif sini hanya kena asap aja tadi? Iya, asap. Asap tadi helium tadi. Iya, iya. Ini udah nyala lagi gitu ya? Jaringannya beda ya? Iya. Iya, gedungnya itu gedung lama ya, karena gedung lama terpisah sehingga kalau dilihat dari cara penanganannya cepat. Tadi ada cerita juga dari apa direksi dari Pak Kapolresta disampaikan bahwa begitu kejadian itu cepat sekali ditangani oleh kawan-kawan yang ada di sini. Atau mungkin petugas satpamnya kalau tidak salah ya, langsung menyemprotkan menggunakan ya. Ya, dari timnya itu langsung turun tadi disemprotkan dengan tabung pemadamnya, tapi karena nggak bisa ya dia lari. Hidranya juga langsung bekerja, kita cek tadi hidranya juga jalan sehingga tembakan dari kiri kanan untuk menyemprotkan air tadi cukup efektif termasuk apa namanya dari atas. Jadi memang terpisah-pisah. Hanya tadi memang banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan bagaimana kondisi pasien, ternyata jaraknya relatif jauh, gedungnya berbeda. Ya mungkin gangguan asap saja yang tadi direspon cepat oleh Ibu Dirut untuk segera dievakuasi. Jadi insya Allah kita tinggal apa nunggu saja nanti dari kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lanjut. Di bawah sudah tenang Pak, tadi pas pada saat kami evakuasi tadi di sini. Ya, terus kami siapkan pengawasan perawatan di lantai 6 yang kita sudah lama dan semuanya sudah masuk ke pasien. Pak Hajar mau menemani pasien. Perawat. Tadi yang perawat apa? Kasuari. Oh, tadi di sana. Jadi sempat panik. Sudah evakuasi masih membantu saya evakuasi masih Pak Gede. Oh gitu? Iya. Ini kan pas di sana tadi? Iya. Pas Kebumen juga di sana? Iya. Terus mulai tahu kalau itu kebakaran? Habis maghrib itu. Sudah. Habis maghrib? Iya. Asapnya kan mulai naik. Sudah mulai naik. Udah curiga? Baunya kan. Asap-asap mana ya? Di gerong rokok ya mesti ya? Iya. Terus dilarikan? Iya. Tadi kok evakuasi? Iya. Oh, berapa pasien? Ya? Kalau yang dari lantai 4 itu ada sekitar 20 sama 3 itu isolasi, kalau yang lantai 5 31. Oh iya iya iya. Ya. Masih ada kafe toh? Iya. Ini mau kemana? Oh, pulang. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Kasihan ya, makasih ya. Foto ya, foto ya. Jalan-jalan ketemu. Ya, sama dalamnya ngendi? Pati. Pati. Oke. Tangan ini loh, semangat loh. Yes, yes. Eh, kok ngeri kau? Terus dia anu? Evakuasi alhamdulillah perawatnya baik-baik semua, Pak. Oh, ya toh. Karyawannya juga stabil. Terus cepat-cepat itu. Saya mau kan, ya. Terus kok kan mau? Piye ta? Enggak apa-apa, Pak. Atau Ibu sama suami siaga. Oh, suami siaga. Sempat suami Pak, sayang sama istrinya. Itu mas ya, jangan makmur-makmur ini kita mendengar. Rakyat makmur-makmur ini kan semangat ya. Mas, gendang mari. Semangat. Iya, ge. Ayo, ge. Apa gini? Oh ya. Gak bisa di sini Pak. Oh, mriki, ge, ya. Ya, wes apa-apa nang kene. Kok dipindah? Nggih.
Iya, tapi itu apa sih itu kabelnya? Selangin terpal ya. Iya, jadi sapa itu ya saya enggak ingat. Sampai ya, ya untuk bentar lagi, ya. Kalau ada satu tuh siap kan. Iya, iya. Makasih. Foto. Ya, iya foto apa kan? Walaupun kan ini kan ada. Kan di foto Bu Mriko. Ya, kamen sabarnya ini ya, lebih dulu. Enggak dulu. Sudah siap kalau ada yang mau ya. Kok itu pindah? Tolong cari tempatnya. Satu. Oh, Rico. Ini satu kamar. Kamar itu tapi dia di sofa. Itu di sana kamar. Tapi ini satu kamar. Iya, ini satu kamar. Tapi betul enggak? Betul. Itu kamar. Ini manusia lagi. Gerobokan, gerobokan, sampai pemalang. Iya, pemalang. Gara-gara sekamar kan tadi kenal kan? Iya. Tambah sekamar. Iya. Ini kan tentang sama tentang saya ramah kok, pemalang juga. Sinta. Gerobokan. Oh, sampai nangin dong, ngerti loh. Saya gemeteran, Pak. Gemeteran. Lani kusi, saya ngelatih. Kameran ikut pun di kameran. Kameran terantik, bawang. Terantik,
Ya, alhamdulillah pasiennya seneng-seneng tadi ya, dalam arti mereka bisa dipindahkan langsung, ada satu space ruangan yang cukup gede di sini, dan ini baru renov ya Bu ya? Iya, bisa renov. Oh, jadi kosong, jadi malah mereka bisa masuk ke sini semuanya, bisa gojekan tadi, gojekan ngomong bal-balan, nah itu, jadi Pak, mereka semangat lah. Ya ya, saya kira ya wong, dia dalam kondisi seperti itu, aku era tegel sebenarnya, tapi kan mereka, pak foto ya, kalau foto bisa menyemangati foto, malah tadi dagelan bisa cerita semangat banget soal sepak bola kan ya. Bu, yeh, ponen to kamar, teng mriki, yeh, keng kudi jenengan? Jepara Pak. Jepara ini ngendi? Aku ya, soal. Oh, geng. Wes istirahat. Nggih. Semangat bendang mari. Nggih. Amin. Kan putrane? Nggih. Tunggone. Nggih ya. Iya, iya. Mangga. Nggih. Nggih, wes matur nuwun. Nanti pada Bapak Ganjar kan mantap sudah melihat. Nggih, kalau nanti ada yang perlu di apa report di biasa saja. Nggih.